Mas Basindul, lu pernah itu enggak nawar-nawar akun YouTube orang gitu juga enggak? Di Hong Kong itu. Oh, Kenny Loy. Kenny Loy itu. Iya, kenapa? Iya. Komen. Ya, tanya. Benar dulu itu pernah nawar? Pernah. Berapa? Pernah. Itu tak nawar berapa? 4 juta. Enggak mau. Kenapa dia enggak? Teman. Dia ingin berkarya terus. Kan dari itulah sebenarnya itu aku menguji dia. Karya dia itu seberapa kuat untuk ditekunin. Kalau dia enggak kuat pasti terlepas. Berhubung dia karyanya ditekunin. Aku support. Ya udah, berarti kamu karya apa ini? Kalau gitu tak support lah gitu. Gimana caranya kamu mendapatkan hasil mendapatkan hasil dari akun tersebut? Tak support tambahan. Karya itu lebih mahal daripada finansial. Finansial bisa dicari. Kalau karya, kamu pasti mau orang. Salamin. Salamin. Itu temannya pacarnya Mas Bajindul ya? Teman. Pernah ketemu juga. Di Hong Kong pernah ketemu? Pernah. Anyway sama calon tuh ketemu. Oh, tak kira Mas Basindul ke Hong Kong. Cuma dia nantinya bisa tetangga sama Magetan. Magetan juga? Magetan juga itu? Mantap. Itu emang kalau misalkan jadi kebeli emang mau buat apa Mas Basindul? Cuman Pak, udah gak bisa dibuat. Tutorial. Atau bisa dibuat trip. Jalan-jalan. Kalau channel itu kan campur aduk. Tapi untungnya dia enggak mau ya? Enggak mau. Aku tahu soalnya apa? Karena itu dari itu kan udah sejak belum dia ya? Nih coba ngomong ke dia salam-salam apa gitu. Kenny Loy kan? Ya. Sama si cowok ya? Bukan. Bukan teman-teman. Serius? Enggak. Dia itu tak bibing. Ya udah. Tekunin lah. Tekunin lah karyamu. Karena capek kegoyangan dengan finansial. Serius pernah ketawar ya? Sukanya lumayan, cuman dia pengelolaannya kurang maksimal bos. Tak lihat kontennya, pengelolaannya kurang maksimal. Terus tak bilangin, subscribe-mu 8.000. Member-mu dengan privasi kamu sendiri. Oke mas, kalau kamu tanyain, aku sangat mendukung.